sebagaimana yang kita sampaikan tadi dalam pembukaan di awal kegiatan tadi, bahwa kegiatan ini adalah bentuk atau merupakan tahap terakhir dalam proses penanganan perkara pidana. Jadi ini juga wujud yang kita sampaikan tadi, wujud adalah negara hadir, pemerintah hadir dalam rangka untuk upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan juga kejahatan-kejahatan yang lainnya, terutama karena ada barang-barang bukti yang lainnya. Jadi semoga ini menjadi langkah yang baik, semoga ke depan perkara-perkara yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika semakin menurun, bahkan kalau memungkinkan bisa hilang, terutama di kota Depok. Itu mungkin untuk narkotika dari total perkaranya berapa? Jadi perkara ini tadi yang kita musnahkan hari ini terdiri dari 347 perkara. Jangan, mungkin saya jelaskan juga, jangan dilihat 347 perkara kok barang buktinya cuma sedikit. Sebetulnya barang buktinya banyak, cuma banyak perkara itu yang ini sudah disisihkan, jadi sudah dimusnahkan di tahap penyidikan di Polres atau mungkin dari BNN segala macam itu. Jadi ini barang-barang bukti yang sudah disisihkan, yang diserahkan ke kami sebagai barang bukti dalam proses persidangan, itu yang kita musnahkan. Jadi itu bukan menunjukkan seluruh barang bukti dari 347 perkara, bukan. Ini baru yang disisihkan.